Salam sejahtera. Mungkin saudara pernah mendengar ada orang yang berkata, "Ini kan tubuh saya. Terserah saya mau melakukan apa saja dengan tubuh saya ini." Atau mungkin kita juga pernah mengatakan hal serupa. Benar sekali. Setiap orang berhak atas tubuhnya sendiri. Akan tetapi, sebagai orang percaya, jangan hanya mengingat hak kita atas tubuh masing-masing. Kita pun perlu mengingat tanggung jawab iman kita atas tubuh itu sendiri. Mengapa? Pertama, setiap orang Kristen bebas menggunakan tubuhnya, namun bukan untuk diperbudak dosa, termasuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan. Jemaat Korintus diingatkan Paulus supaya tidak hidup dalam percabulan seperti perzinahan, seks bebas, inses, prostitusi, baik yang dilakukan secara terselubung maupun yang dilakukan di kuil-kuil penyembahan berhala. Kebebasan orang percaya atas tubuh seharusnya menjadi kebebasan yang mencerminkan kekudusan hidup bagi Tuhan, bukan sebaliknya. Karena Kristus yang di dalamnya kita dibangkitkan itu adalah kudus, maka kita yang adalah anggota-anggotanya juga harus kudus. Menjauhkan tubuh dari percabulan tidak hanya membuahkan kesucian dalam relasi keluarga, namun juga menjaga kesucian diri sebagai bagian dari persekutuan tubuh Kristus. Yang kedua, tubuh, jiwa, dan roh adalah kesatuan yang utuh. Kita tidak dapat berkata bahwa yang penting jiwa dan roh ini aku serahkan kepada Tuhan, dan tubuh yang fana ini boleh dikuasai oleh dunia. Ingatlah, keselamatan yang Allah berikan di dalam Kristus adalah keselamatan atas seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita, bukan sebagiannya saja. Apapun wujud tubuh kita pada saat kedatangan Kristus nanti bukanlah persoalan. Yang penting pada saat ini adalah bagaimana kita memelihara tubuh sebagai tempat yang layak bagi Roh Kudus untuk hadir dan berkarya. Roh Kudus jugalah yang akan menolong mengendalikan tubuh ini sesuai dengan kehendak Allah. Apakah kita mau mendengar arahan Roh Kudus? Menyatu dengan Tuhan berarti menjadi satu roh dengan Dia. Saudara-saudari, orang tua dan kaum muda, tubuh kita terlalu berharga untuk disia-siakan sebagai budak dosa. Setiap orang terpanggil untuk menikmati tubuhnya dengan cara-cara yang memuliakan Allah. Ingatlah, tubuh orang percaya adalah milik Allah yang telah dibeli dan dibayar lunas dengan harga yang mahal. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan memberkati.